Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Here I am, Fitro Utami from A3 2019 English Education Study Program of IKIP Siliwangi and my student ID number is 19, 02, and thirteen. So in this video, we're gonna discuss about morphosyntax, the combining of morphology and syntax. So firstly, let me introduce you to the morphology. Morphology is a study of word structure and word formation. Jadi morfologi ini adalah um, sebuah studi, sebuah uh, kajian bagaimana uh, struktur dari sebuah kata dan bagaimana terbentuknya kata kata baru. Nah, di dalam morphemes ini ternyata uh, unit terkecilnya di dalam morfologi ini ternyata unit terkecilnya adalah morphemes. Jadi morphemes ini Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah free morphemes. Free morphemes ini adalah morfologi morphemes yang bisa berdiri sendiri, dan yang kedua adalah bound morphemes. Bound morphemes ini adalah morphemes yang harus ada free morphemesnya, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini bound morphemes ini terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah derivational. Nah, derivational ini adalah penambahan prefix atau suffix. Prefix seperti an, non, it, free, trans, and suffix li, is, er, and so on. Nah, bisa juga ditambahkan dengan inflectional. Inflectional ini adalah penambahan uh, morphemes seperti as, terus ing, at. Nah, ini tanpa mengubah uh, apa namanya mengubah makna aslinya. Kalau misalkan dari visional dia bakal mengubah Maknanya gitu, nah kalau inflectional dia tidak akan merubah makna aslinya. Nah kenapa kalau misalkan nggak mengubah makna asli terus ngapain ditambah inflectional? Nah inflectional ini memang sesuai dengan aturannya. Contohnya kalau misalkan penambahan S sebagai uh, jumlah verb ing ini sebagai yang tenses itu. Nah seperti itu. Terus next. Nah so how about syntax? Syntax is a study of sentences and their rules of formation. Jadi di dalam syntax ini kita akan mempelajari tentang bagaimana uh, kalimat itu terbentuk dengan baik gitu. Jadi aturan-aturan kalimatnya seperti apa kayak gitu. Jadi syntax di sini bakalan lebih ke grammar. Bahasa lainnya adalah grammar gitu. Nah, di syntax syntax ini adalah ada sentence components. Jadi memang unit terkecil dari sintaks itu adalah sentence. Nah, di mana components dari sentence ini ada lima. Kita bisa singkat ini menjadi svoka. Svoka ini adalah S for subject, V for verb, O for object, C for complement and A for adverbial. So from uh, those explanation, nah dari penjelasan tadi, kita bisa analisis tentang ini sebuah naratif teks di mana ini mengandung uh, morfologi juga mengandung sinteks. Nah, kita akan menganalisis ya dari kalimat per kalimat. Dalam paragraf pertama ini ada dua kalimat, at the great meeting of the animals dan uh, this he did so well, blah, blah, blah nah kita yang pertama akan menganalisis tentang morfologinya yang morfologi ini ada uh, underline nah underline ini ini kita langsung analisis meeting animals gathered and then acts and then did capers and grimaces animals carriage and then elected nah kata-kata yang tadi saya sebutkan ini adalah Morphology yang morphemes yang uh, ditambah inflectional alias walaupun ditambah akhiran ing, akhiran ed, akhiran s, nah dia tidak akan mengubah makna gitu. Jadi ini morphemes yang ditambah inflectional. Nah ada pun kayak misalkan ruler and then what else? Enthusiasm. Nah entirely. Nah ini adalah morphemes yang ditambah dengan uh, suffix and prefix alias derivational. Jadi kalau misalkan ditambah uh, derivational dia akan mengubah makna. Contoh ruler. Nah, ruler ini berasal dari kata rule. Rule itu artinya mengatur tambah R er, akhiran R. Nah, ini jadi pengatur. Jadi akan mengubah makna kalima, kata tersebut. Next Eh tadi belum di itu ya sintaksnya sintaks kita akan menganalisis sintaks. Nah ini at a group meeting of the animals ini bisa positioned as a adverbial adverbial of um, places who had gathered to elect. Nah who had gathered ini bisa sebagai complement to elect. Nah ini sebagai verb a new ruler. a new rule sebagai object. The monkey, the monkey subject was asked was asked a predicate or verb to dance a compliment, Next this uh, this in compliment, he subject did verb so well in adverbial. And then with a thousand funny capers and grimaces, and nah ini adalah complement that the animals that the animals complement were carried verb entirely. Entirely, ini adalah um, adverb adverb of manner of their feet. Ini adalah object and then with enthusiasm. Nah, ini adalah adverbial of manner juga. And then and there, ini adalah um, adverbial juga. Elected, elected ini adalah verb him as an object. their king. Their king ini complement. Itu adalah analisis sintaksisnya. And then move to another sentences. Nah, ini paragraf yang kedua. Ini the fox did not vote for the monkey and was much disgusted. Nah, dan selanjutnya. Ini kita analisis morf uh, morfologi yang juga. Nah, ini disgusted and animals. Nah, ini adalah morfologi morphemes yang ditambah dengan inflectional. And then uh, electing juga sama dia inflectional jadi tidak mengubah makna asli terus unworthy unworthy dan ruler ini adalah morphemes yang ditambah dengan derivational. Arias kalau misalkan sudah ditambah derivational berarti uh, arti katanya juga berubah gitu. Itu analisis morfologinya. Kita pindah sekarang ke analisis sintaksisnya. The fox. Nah, ini yang the fox Wait a while yes the fox the fox ini sebagai subject did not ini did not sebagai uh, verb did not vote for nah ini verb segini the monkey ini adalah object and then and was much and was much disgusted ini adalah verb juga with the animals with the animals ini maksudnya subject for electing verb So unworthy, ini adalah uh, adverbial. A ruler, a ruler adalah uh, compliments. And then move to another sentences, another paragraph. Yes, in the third paragraphs, there are two sentences. Nah, the first one is, kita akan Uh, apa namanya menganalisis tentang morfemnya dulu morfologinya dulu found hurrying and then touch and then belong nah ini semuanya adalah morfem yang ditambah dengan inflectional jadi dia tidak akan mengubah kalimatnya one day ini analisis sintaksisnya one day itu adalah adverb adverbial of time he subject found verb a trap Ini adalah object with a bit uh, with a with a bit of meat meat in it. Ini adalah complement. And then move to another sentence. Hurrying, Hurry, hurrying to ini adalah verb adverb. I'm sorry. Uh, king monkey, king monkey adalah object. He told him. He adalah subject. And then told told ini adalah verb. him subject, he subject, him mohon maaf object, he subject had found in adalah verb a rich treasure, a rich treasure adalah complement which he had not touched. It. Nah because ini sampai sini ini adalah adverb, it belong it ini adalah subject belongnya adalah verb by right ini adalah object to His Majesty the Monkey. Ini adalah complement. Move to another sentences. The greedy. Nah, ini adalah the greedy monkey followed the fox to the trap. Nah, uh, analisis morfologinya the greedy and then eagerly. Nah, ini adalah morfologi morphemes yang ditambahkan dengan derivational. Uh, adding uh, suffix ya greedy sama eagerly. Nah, tapi kalau misalkan yang di followed saw so, and then stood off and laughed ini adalah morfologi morphemes yang ditambahkan di edit dengan uh, inflectional, jadi tidak merubah kata. Kalau misalkan uh, analisis sintaksnya sintaksisnya ini the greedy monkey the greedy monkey as a subject Followed as a verb, the fox, as an object, to the trap. Ini adalah adverbial of uh, places. And then, as soon as. Now nah, as soon as ini adalah adverb. He, subject, saw, verb. The meat, the meat ini adalah object. He, subject, crossword, verb. Eagerly, adverb of manner, for it. Now nah, for it ini adalah complement Only to find himself. Nah ini adalah complement juga. help verb, fast uh, adverb in the trap. Ini adalah adverb of uh, places. The fox ini adalah subject. Stood of and loved ini adalah verb. Next. Nah ini kalimat selanjutnya. You pretend to be our king. Nah ini cuma satu ini adalah inflectional ya, morphemes yang mengandung inflectional. Nah, kalau misalkan struktur uh, sinteksnya, you as a subject, pretend as a verb, to be our king. Nah, ini adalah complement, he said. And then, and cannot, ini juga complement, and cannot even take, take care of yourself, itu adalah verb. Move to another sentence. Nah, shortly, shortly and election. Ini struktur morfologinya, morphemes yang ditambah dengan inflectional. Nah, kalau yang animals in, mohon maaf yang shortly dan election. Ini morphemes yang ditambah dengan derivational. Nah, sedangkan yang animals, ini adalah morphemes yang ditambah dengan inflectional. Jadi tidak mengubah kalimat kalau yang animals. Kalau yang shortly sama election, ini mengubah makna kalimat tersebut. Adapun kalau misalkan uh, struktur sintaksisnya, ini kita shortly, shortly ini adalah adverb, adverbial of manner, and then after that <clears throat> shortly after ini adverbial of manner, after that adverbial of uh, time, another election ini adalah subject, among uh, among the animals ini adalah complement. Was held, was held ini adalah verb. Move to another sentence. Yes, this is the last, um, the last sentence. Uh, analisis morfologinya adalah leader and uh, leader ini adalah morphemes yang ditambah dengan uh, derivational, jadi dia lead berasal dari kata lead. Lead itu artinya memimpin. Er itu uh, ditambah R er, jadi leader adalah pemimpin. Jadi berubah uh, makna katanya. Sedangkan yang di proof sama qualities ini ditambah dengan inflectional alias dia tidak akan merubah makna kalimatnya. Nah, uh, kalau misalkan struktur sintaksisnya, analisis trak, uh, sintaksisnya, yang pertama adalah the true leader. Ini adalah subject, proves adalah um, verb, and then himself object, by his qualities is a complement. So uh, that's all from me. Thank you for your attention. Uh, see you on the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.